fashion anak-anak zaman sekarang keren-keren ya, Nu? Iya, Bul, keren. Bul, kalau aku pakai pakaian kayak gitu masih pantas enggak ya, Bul ya? Hey. Kalau kamu mah pantasnya pakai baju rombeng, Nu. Waktunya berangkat. Din, kamu mau kemana? Ya mau ke SCBD lah, Om. Huh? Citayam Fashion Week. Kita ikut ya, Din. Ya, ikut ya, ya. Mohon maaf banget ya, Om. Kan kalian tuh udah tua. Sedangkan acara Citayam Fashion Week ini kan buat anak-anak muda aja yang keren kece badai. Oke. Din, walaupun kita udah tua, tapi jiwa kita itu masih muda. Iya enggak, Bul? Iya, betul itu, Din. Boleh kan? Ya udah deh, tapi dandannya yang kece ya, Om. Tunggu ya, Din. Kita ganti baju dulu. Cepet. Riau ini kocak gaming. Ki, Dinda lama amat ya. Nggak datang-datang. Nggak tahu, Man. Biar aku telepon dulu ya. Iya, Ki. Halo, Din. Buruan berangkat. Kamu lama banget sih. Ini, Kak. Aku masih nungguin Om Ibnu sama Om Timbul. Katanya mereka mau ikutan. Hey. Slap now! Kocak banget, Om. Outfit kalian. Loh, bukannya emang kayak gini ya, Din? Fashion anak Citayam. Ya deh, si paling Citayam. Om, tapi nanti kita nyamperin Kak Diki sama Kak Firman dulu ya. Oke. Yaudah yuk. Gas. Om Timbul, Dinda, kenapa Om Timbul lari? Soalnya kan kalau bertiga nggak boleh, Kak. Nanti malah ditilang lagi. Bener juga ya, Din. Hah, aku punya ide. Om Timbul, Diki, ayo naik. Udah, ayo naik. Udah, cepet. Oh, no. Nah, kalau gini kan aman, nggak bakal ditilang polisi. Hey. Bener. Gas. Yuk, gas. Astagfirullahaladzim, kamu ngapain sih di tengah jalan? Lagi bikin video, Pak RT. Untung aja nggak sampai ketabrak. Hey. Ya ampun, pakaian kamu kok aneh gitu sih, Wan? Ini fashion lagi tren, Pak RT. Masa nggak tahu Jeje sama Bonge? Bonge? Nggak tahu. Ketinggalan zaman. Udahlah, aku bikin video di tempat lain aja. Aneh anak zaman sekarang, pakaian kayak gitu bisa tren. Kenapa kita diberhentiin, Pak? Kalian kami tilang karena telah berboncengan berlima. Bukannya yang bertiga, Pak, yang ditilang. Kita kan udah berlima. Helm pakai semua.
Kamu pakai sendal jepit, sepatu pakai, tetap aja ditilang. Heran sama polisi. Bukan gitu, Dek. Dalam pasal 292 yang menyebutkan orang yang membawa penumpang lebih dari satu itu tidak boleh dan akan didenda atau dipidana. Maka dari itu Pak Polisi memberhentikan kalian dan akan menilang kalian. Kak Firman sih, kita jadi ditilang kan? Maaf, Din. Sekarang kalian silakan turun. Motornya akan saya bawa ke kantor polisi. Dan besok silakan ambil motornya ya. Dan sekalian bayar dendanya. Okay. Ingat, jangan diulangin lagi. Iya, Pak. Ya, kita jadi gagal kan ke Citayam Fashion Week-nya. Yah, gagal ketemu JJ Bonge, Tegar Nadia dan kawan-kawan deh. Oke, acara Citayam Fashion Week akan segera dimulai. Langsung saja kita panggil peserta pertama, Bonge. Oke, peserta kedua, Timbi. Oh, keren sekali. Dan peserta yang terakhir. Ini dia. Dinda. Dari semua peserta nih, menurut Pak RT nih, Dinda nih yang paling keren. Ngomong-ngomong, sepatunya harganya berapa? 1.500. Celananya? 200.000 beli di Shopong. Oh, Shopong. Oh iya. Kalau jaket? Jaket 25.000. Murah banget ya. Kacamata? Ini ada dua loh. 1.003. 1.003. Iya. Yang satu mana? Hilang. Apa lagi ya? Oh iya, ini tas. Tasnya berapa nih? Ini nemu Pak kemarin di jalan. Iya. Berarti outfit Dinda begini ya guys. Udah silakan. Iya Pak. Kamu kenapa, Din? Enggak apa-apa, Om. Oke, acara Fashion Week akan segera dimulai. Wah, Pak RT ngadain acara Citanya Fashion Week. Ayo kita ke sana. Gas, Gen. Tidak!